Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Fasa. Kali ini saya akan mereview jam tangan darinya Seiko, yaitu Bezel Watch 2019 SLA033J1. Anda penasaran? Ayo kita lihat. Ini dia jam tangan SLA033J1. Jadi dia ini Bezel Watch 2019 darinya Seiko. Dia serisnya Prospect. Untuk diameternya dia tidak terlalu besar, hanya 45 mm saja dengan ketebalan 13 mm saja. Untuk case-nya sendiri dia terbuat dari stainless yang sangat kuat. Jadi dia sangat berbeda sama jam tangan yang menggunakan stainless pada umumnya. Di sini untuk finishingnya juga cukup bagus, terlihat polis. Untuk kacanya sendiri dia menggunakan sapphire crystal glass yang sudah dilengkapi dengan anti reflective coating. Untuk dialnya bisa dilihat, dialnya berwarna hitam dengan perpaduan lumibrid. Di sini juga tersedia tanggal. Untuk bahan lainnya yaitu strapnya, dia menggunakan rubber. Bisa dilihat sisi rubbernya terlihat piramid yang teratur. Dia masih menggunakan buckle biasa. Untuk water resist jam tangan ini hingga 200 meter. Untuk crownnya sendiri dia menggunakan screw down crown, yaitu untuk menjaga agar mesin tidak kemasukan air. Untuk movementnya sendiri dia menggunakan automatic movement with manual winding, dengan menggunakan mesin kaliber 8L35. Untuk bezelnya dia menggunakan unidirectional bezel, jadi dia hanya berputar pada satu arah saja. Untuk putarannya sangat lembut, sangat berbeda pada jam tangan diver pada umumnya. Jika kalian penasaran dengan harga jam tangan ini, silakan melihat di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.